الفاتح الى الشيخ محمد بن عمر النووي واصوله وفروعه ومشايخه وتلميذته والمنتسبين ومحبه ان الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنه ويعيد علينا من بركاته واسراره وانواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والاخره الفاتحه قال <applause> المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في <applause> الدارين آمين وينبغي أن تعرف أنها كالمملوكة للزوج فلا تتصرف في شيء من ماله إلا بإذنه بل قال جماعة من العلماء أنها لا تتصرف أيضا في مالها إلا بإذنه لأنها كالمحجورة له ويجب على المرأة دوام الحياة من زوجها وغض طرفها قدامه والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه وخروجه وعرض نفسها له عند النوم والتعثر وتعهدها الفم بالمسك والطيب ودوام الزينة بحضرته والترك kuha inda ghaibatihi wa tarkul khiyanah in lahu inda ghaibati fi firashi wa malih wa yambagi dan semestinya rifa ia mengetahui siapa ia seorang istri semestinya seorang istri mengetahui anna bahwasanya dirinya kalmam luka seperti budak ...lizaut miliknya suami nah, perempuan istri itu harus memahami harus mengetahui bahwa dia itu seperti budaknya suami Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau mengatakan bahwa nikah itu Naun minarik, Imam Ghazali berkata bahwa pernikahan itu adalah satu macam daripada perbudakan atau semisal perbudakan. Imam Ghazali berkata nikah itu semisal perbudakan. Maksudnya perbudakan di sini adalah apa? Nah, beda dengan budak ya. Kalau budak itu tidak memiliki apapun. Semua miliknya itu adalah milik Sayyid, pemimpinnya yang memilikinya. Tapi, kalau pernikahan enggak, istri itu milik suami. Tentunya, selain hartanya, ada pun lainnya miliknya suami. Nah. Kalau budak enggak punya harta, kalau istri bisa punya harta, hartanya bukan milik suaminya miliknya dia. Tapi selainnya miliknya suami. Istri sepenuhnya itu miliknya suami. Karena itu dia wajib atau lebih mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Jadi apapun dari seorang istri itu lebih mengutamakan suaminya daripada orang tuanya. Kenapa? Semisal perbudakan atau semacam perbudakan. Karena itu di sini disebutkan antarifa anakal mamlu kali zauj. Seorang istri itu harus mengetahui bahwa ia adalah seperti budak untuk suaminya. Lah kalau seperti budak maka apa yang harus ia perbuat? Fala tata fi syai'in min malihi illa bidni. Maka tidak boleh melakukan sedikit pun di hartanya atau dari hartanya suami illa ini kecuali dengan izinnya suami. Jadi apapun yang dimiliki suaminya si istri tidak boleh melakukan apapun dengannya kecuali izinnya suami. Nggak boleh kemudian ngambil uangnya suaminya untuk di celengi walaupun niatnya baik niatnya baik nggak boleh apalagi digunakan untuk sesuatu dibelanjakan nggak boleh karena apa harus izin suaminya tidak boleh diambil untuknya baik itu belanja ataupun disimpan sekalipun nantinya bakal kembali kepada suaminya nggak hartanya suami nggak boleh diotak-atik oleh istrinya karena itu haknya suami atau miliknya suami kecuali dengan seizinnya. Apapun itu, mau itu uang, mau itu barang dan yang lain sebagainya. Bahkan sebagian ulama berkata jama'ah jama'atu minul ulama, bahkan sebagian ulama berkata anaha la tatasarafu fi maliha. Bahwa seorang istri itu tidak boleh juga menggunakan apapun hartanya. Inilah kecuali dengan izin suaminya. Hartanya, duitnya, dia istrinya bekerja, dari pekerjaan itu dapat doang. Semisal so, dia masak, diperjualbelikan, atau dia... Bikin jajan diperjualbelikan atau dia menjahit dapat bayaran dari yang menjahit kepadanya atau dia online dapat hasil daripada onlinenya dan yang lain sebagainya dari pekerjaan ada hasil dan itu miliknya suami istri. Sebagian ulama mengatakan hartanya istri tidak boleh dia menggunakan sembarangan kecuali dengan izin suaminya. Jadi, bukan haknya hartanya suami yang tidak boleh ia gunakan untuk apapun kecuali dengan izin suaminya, bahkan hartanya sendiri tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali dengan izin suaminya. Kenapa? Menurut sebagian ulama, itu kenapa? Karena... Liana, mahju roti lahu karena istri itu seperti uh, yang disita oleh suaminya. Jadi, yang tersita, apapun darinya, itu tersita untuk uh, karena suaminya. Ya. Kalau dalam ilmu fikih, kalau kita belajar ilmu fikih, itu ada bab hajar. Ya, bab hajar itu, bab hajar itu persitaan. Maksudnya apa? Jadi ada orang-orang tertentu dia, dia tidak boleh jual beli Tidak boleh berbisnis Karena apa? kalau dia berbisnis Itu kerugiannya bisa besar Tentunya menghancurkan orangnya nah, supaya tidak hancur dilarang dia berbisnis Kalaupun dilakukan perbisnisan olehnya maka tidak sah kalau sudah ada penukaran barang ya tinggal balikan uangnya, barangnya dikembalikan. Kenapa tidak sah? Batil. Enggak sah. Seperti contoh apa? Orang yang boros menggunakan uangnya pada bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya nih. Boros menggunakan bukan pada tempatnya. Lah ini orang ini dihajar. Enggak boleh dia berbisnis. Kenapa bisa merugikan dirinya? Dilarang oleh syariat. Untuk apa? Membantu agar dia tidak bangkrut. Begitu juga anak kecil. Anak kecil yang belum balik. Kalau dalam ilmu fikih dinamakan belum roshid Jadi belum bisa berpandang dengan pandangan yang benar atau kurang benar. Ini gak boleh. Nah, kalau dia melakukan berjual beli gak boleh. Gak sah. Lah perempuan ini seperti itu tidak boleh berjual beli atau yang semisalnya kecuali dengan izin suami. Ya, dengan izin suaminya walaupun itu di dalam hartanya. Ya, walaupun dalam hartanya. Kenapa? Karena memang jelas berpikirnya suami di dalam pekerjaan itu lebih daripada berpikirnya perempuan. Karena luar adalah dunia laki-laki dan laki-laki lebih mengetahui apa yang di luar daripada perempuan nah, karena itu dia dilarang oleh sebagian ulama walaupun dalam hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya dan wajib bagi seorang istri selalu malu daripada suaminya ini perempuan itu harus selalu malu kepada suami, selalu malu, nggak boleh walaupun oh sudah lama nono isini sinan, Nanti isini sinan, enggak harus selalu malu walaupun sudah lama, ya, walaupun pernikahannya itu sudah tahunan, nah, puluhan tahun atau bahkan sudah kakek nenek misalnya, tetap harus malu kepada suaminya. Waktu dan perempuan itu harus selalu memejamkan matanya nah, di hadapan suami. Maksudnya tidak mendeli nah, melototi suami. Nah, tidak, tapi menutupi pandangan di situ adalah tidak melototi suami. Wa Ali Amrihi wajib taat kepada perintah suaminya di dalam kebaikan di dalam ketaatan di dalam hal yang mubah bukan dalam kemaksiatan bukan di dalam kemungkaran wajib taat disuruh ninggalkan puasa sunnah ya tinggalkan Hah? diperintahkan puasa sunnah ya jalankan tapi kalau disuruh maksiat Jangan patuhi lah Perintahnya suami wajib eh, Kita taati nah, Ini kan perintahnya suami Kalau itu kemaksiatan Jangan dilaksanakan Jangan dilakukan Karena perintahnya Allah harus lebih kita utamakan Daripada perintahnya suami <tuh> Wasukut inda kalamihi. Diem ketika suaminya berbicara Jangan bantah jadi ketika suaminya ngomong, diem dengarkan. Kalau memang ada ketidaksesuaian, setelahnya suami selesai sampaikan dengan cara yang halus, bukan dengan cara yang membentak atau keras, tapi dengan cara yang halus. Karena istri dalam keadaan apapun suaranya harus dibawa suara suami. Karena suaranya perempuan secara keseluruhan Itu menurut perbedaan ulama Auroh Lah untuk menjaga auroh Maka dia tidak boleh mengeraskan suaranya Apalagi di hadapan suaminya Karena itu harus diem ketika suaminya berbicara Adab diem ini bukan hanya kepada suami ya Kita nggak boleh berbicara kepada seseorang Yang orang itu masih berbicara kepada yang yang lainnya Orang tua masih berbicara Jangan diputus Guru masih berbicara Jangan diputus Dengarkan sampai selesai Baru berbicara lah. Kalau masih di tengah-tengah ngomong Sudah diputus Mungkin yang disampaikan Dengan yang kita pahami nggak sesuai Akhirnya terjadilah debat Yang membuat Orang yang semestinya kita muliakan Kita harus hormati Kita kurang ajar kepadanya Makanya diem ketika berbicara walgiam wa wakuroje, hendaknya seorang istri itu berdiri ketika suaminya datang dari pepergian atau keluar dari rumah. Nah, suaminya datang sih asik masak, suaminya datang masih asik lihat TV, suaminya datang masih asik berbaring di atas kasur. enggak keliru, suaminya datang dari luar kota berdiri sambut. Sambut kedatangannya. Bukan enggak. Pancet masak, Assalamualaikum. Ini masuk, salah masak, pancet. Ya. Atau masih dengan TV-nya. Atau dengan online-nya misalnya. Ini salah. Ketika datang dari luar kota, sambut. Berdiri. Ya. Datang. Begitu juga ketika mau keluar. Suaminya mau keluar. Jangan malah ditinggal ke dapur. Ditinggal ke kamar mandi. Atau tinggal di kamar. Enggak antarkan sampai pintu rumah. Nah, ketika suaminya mau keluar, baik itu bekerja atau yang lain sebagainya. Nah itu semuanya apa? Menunjukkan rasa cinta istri atau dekatnya istri, penghormatan istri kepada suaminya. Datang disambut, mau keluar dihantarkan. Nah seperti itu. Lah kalau seperti itu hanya suaminya seneng, suaminya bahagia loh. Kalau suaminya seneng bahagia, itu apapun yang dilakukan suami itu nggak akan apa, akan sempurna. Lah kalau sempurna, yang seneng pun yang di rumah. Lah itu yang membuat suami-suami zaman dulu itu kalau keluar itu pulang bawa oleh-oleh. Karena apa? Ya apa? Datang disambut. Wah, wow, kemudian kalau mau pergi itu diantarkan. Wah, wow, seneng akhirnya ketika keluar yang diingat istrinya. toh iki, nukok iki juga bojoku kaya toh aneh. Oh ini enak ini belikan untuk istri saya. Oh seneng gawok nole oleh. Apalagi kalau sudah dibawakan dimakan. Walaupun rasanya misalnya nggak enak. Oh terima kasih mas. Walaupun dalam hati enak tapi gimas. Ya, misalnya. Ya atau dibawakan baju nggak sesuai misalnya nggak cocok warnanya misalnya nggak cocok tapi e, terima kasih mas lu karena apa hargailah keinginan dia memberikan kita sesuatu itu hargai walaupun sesuatu itu kita kurang cocok tapi hargai lah keinginan itu kalau kita hargai dia akan lebih menghargai kita dia akan lebih menghargai istrinya tapi kalau datang nggak bawa ngoceh atau bawa nggak sesuai ngomel lah keluar opo ayo sairing bojo nih nah, carno kosongan tidak nah, ingat kenapa tidak menghargai nah, kan sudut pandang itu kan berbeda-beda suaminya ingin penampilan ini istrinya nggak seneng dengan itu lah mestinya kalau dia menghargai pemberian suami oh itu menyenangkan loh kalau sudah seperti itu oh suaminya nggak akan pelit dengannya Meloman, seneng ngasih-ngasih Karena apa? Kalau ngasih dimakan, kalau ngasih diminum Atau kalau pakaian itu dipakai Seneng nah, Kalau hanya ditaruh, taruh, Karena pola tidak seneng, ditelek Makanan gak seneng dibiarkan sampai mampu misalnya lah, nggak seneng gak nah, ngawo ini di nih Nah ini diantara kewajiban Masih ada lagi beberapa kewajiban yang insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya mudah-mudahan sebagian kewajiban yang dijelaskan tadi itu biasanya kita amalkan dalam keseharian kita amin Allahumma amin Rasulullah Alaihi Wasallam Muhammadin Nabiul Umi alamin